bukan percaya lagi, emang itu Jaki dengan segala keistimewaannya. Kalau kita lihat dia, dia gak bisa lihat. Tapi kan dengan tidak melihatnya dia, otomatis matanya kan tidak pernah melihat sesuatu yang emang tidak baik. Dia tidak bisa bicara, otomatis tidak pernah ada kata yang dia ucapkan menyakitin orang lain. Dia mendengar, alhamdulillah yang didengar hal-hal kebaikan. Jadi kan kalau dia bilang kunci surga, emang jelas penghuni surga. Nah, malah kita ini, istilahnya saya ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, malah kadang-kadang suka godain Jaki. Jaki, jangan lupa ya kalau di surga, ajak-ajak ya. Karena kita ini gak luput dari dosa. Sedangkan Jaki, dosanya apa? Begitu juga dengan anak-anak istimewa lainnya, saya kira sama. Mereka, ya kunci-kunci surga orang tuanya lah. Katanya kita harus bangga dititipin anak seperti itu. Bukannya malah dianggap sebagai beban. Setuju sekali. Alasannya, anak itu akan menjadi kunci surga kalau kita didik dia dengan baik, yang nanti akan mendoakan kita, itu tabungan kita. Jadi kembali lagi, anak surgaku, iya, ya itu tadi, tergantung kita didikan dia, mendidiknya, mengarahkannya, mengasuhkannya, karena itu amanah kan. Kalau Allah memberikan amanah, kita amanah itu kita jaga dengan baik, gitu. Insya Allah itu akan menjadi surga untuk kita, gitu. Surga dunia mungkin akhirat nanti. Tapi kalau kita tidak bisa mengarahkannya, bukan hanya neraka akhirat, neraka dunia kita dapat, gitu. Jadi kalau anak adalah surga, saya percaya. Matin dengan waras, harus waras. Kalau nggak waras, luar biasa berat tuh, bukan berat gimana ya, berat dalam artian harus gimana ini gitu. Terus berat juga kalau misalnya ibu-ibu pengennya itu healing, jalan, tapi karena kita punya anak istimewa, kita terbatas. Nah kalau kita nggak waras kan kita maunya marah-marah, iya enak banget dia gitu. Tapi kembali lagi, mungkin enaknya dia di sana, enaknya kita di sini. Jadi kewarasan yang dalam artian nikmatin yang ada, jangan selalu membandingkan apa yang kita punya dengan punya orang lain. Jangan semua itu, apapun itu, jangan jadi beban. Semua akan nikmat, akan ringan kalau kita ya ikhlas. Emang nggak gampang, tapi kalau dicoba, dipelajarin, semua akan mudah. Nggak ada nilainya. 1 sampai 100, di atas 100 kalau ada. 1 sampai 1000, di atas 1000 kalau ada. Bukan karena Jaki itu istimewa, tidak. Tapi Jaki itu titipan. Titipan dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, emang kami berusaha lebih, bukan lebih, kami berusaha memberikan yang terbaik, menjaga apa yang dititipkan sama yang kuasa itu sebaik mungkin. Jadi kalau ada nilai ring berapapun, nggak ada. Nggak bisa, saya tidak bisa dinilai dengan angka. Bagi saya, bapaknya itu mentor. Jadi benar-benar mentor. Dia bukan hanya mendukung. Kalau dukung mungkin membantu, membantu sekedarnya. Tapi selalu memberi pencerahan, selalu memberi masukan yang membuat saya, oh iya, membuat saya menjadi kuat lagi. Contohnya, waktu saya dilema, depresi, Jaki itu harus bagaimana saya? Kalau saya, ya Allah berikan yang terbaik untuk kami, tiba-tiba yang terbaik itu Jaki diambil sama yang punya, saya nggak sanggup. Tapi kalau misalnya menurut Allah yang terbaik saya dikasih Jaki, kondisinya begini, apa saya sanggup? Saya bingung. Terus bapak bilang, udah, gak usah terlalu banyak pikiran yang jauh-jauh. Yang sekarang kamu jalani, kamu minta apa? Jaki,
panjang umur, minta itu aja dulu. Dikabulkan, alhamdulillah. Nggak dikabulkan, itu yang terbaik untuk kamu. Kedepannya baru kamu minta lagi apa. Jangan terlalu banyak minta, tapi mintalah yang sekarang di depan mata. Itu salah satu yang saya pegang. Best moment yang membuat saya nggak terlupakan pada saat pindah dari Makassar ke Bandung. Pada saat itu musim COVID, bukan musim, saat COVID ya. Kami harus pindah ke Bandung. Saya itu nggak tidur, dilema. Andai kata di pesawat, bagaimana kalau Jackie kejang? Terus, bisa nggak Jackie dengan perjalanan jauh di pesawat gagal nafas? Itu luar biasa, maksudnya best momentnya, aduh, bisa nggak? Tapi kami harus laluin itu, gitu. Setelah konsul dari dokter, akhirnya dokter bilang okay, tapi dengan ya banyak ini yang harus dilalui. Ya alhamdulillah, di dalam penerbangan pesawat, Jackie nggak rewel sama sekali. Jackie nggak ada sedikit pun yang kita takutkan. Sampai di Bandung, alhamdulillah, dia sehat. Best moment yang kedua, pada saat Jackie operasi. Operasi dia ada infeksi di kemaluannya yang emang harus ditangani dengan operasi. Itu luar biasa sekali. Aduh, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi kami harus laluin itu lagi gitu. Sampai, ya Allah, inikah waktunya gitu kan. Setelah habis operasi, ketakutan itu terjadi. Jaki kejang, kedinginan, tapi ya kembali lagi mungkin Allah masih memberikan kami perpanjangan waktu untuk kebersamaan dengan Jaki, mudah-mudahan selamanya, selama kami mampu, sehat. Itu yang best moment yang membuat kita seperti naik roller coaster ya. Aduh, kayaknya dipermainkan gitu perasaan itu, ya itu aja. Kalau pesannya itu, saya juga mungkin belum banyak pengalaman ya, tapi untuk kebahagiaan dunia akhirat, kita harus kejar untuk akhirat, maka dunia kita dapatkan, begitu. Jadi jangan sekali-kali kita mempersulit hidup orang jika kita tidak mau hidup sulit. Apa? Kita membantu, insya Allah kita juga akan dibantu. Mempermudah orang, kita akan dipermudah juga. Mungkin itu aja. Terus untuk khusus keluarga yang punya disabilitas, jangan malu. Kita harusnya bangga. Kita punya anak istimewa. Kita punya anak yang beda dengan yang lainnya. Itu akan menjadi kenikmatan kalau kita bisa menjalinnya dengan rasa syukur, ikhlas. Insya Allah semuanya akan nikmat.